Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi kembali di channel kami di Din Sairi Family. Hari ini kita akan mencoba mereview sebuah earphone ya. Earphone ya. Ini di tempat saya harganya ya dibandingkan dengan yang ada di tempat di online misalnya Shopee. Ya nanti kita lihat-lihat, kita hitung-hitung ya. Kita lihat. Oke, nah, jadi yang hari ini kita akan review adalah tarang, ini dia, ini adalah JBL earphone JBL tipe J900, tipe J900, ini di tempat saya ini harganya tanpa ongkos kirim, saya langsung ke toko yang jualan tadi. Ini harganya di sini kita lihat 175.000 ya, ini harganya 175.000. Dan sebentar kita akan lihat seperti apa, apakah sama seperti yang ada di gambar. Dan kita lihat selanjutnya di online nih, di online saya baru buka juga, lihat di Shopee ya, di Shopee aja dulu. Shopee kita lihat satu-satu. Shopee itu harganya Rp109.000, mungkin ini terbalik ya, nanti kita lihat Rp109.000 ya. Oke, kita bicara harga, Rp175.000 tadi itu lebih bagus dibanding kita beli online. Nah kenapa? Karena kalau online ke tempat saya JNE yang terendah ada JNE oke itu Rp113.000 per kilo, dan ini pasti sudah hitung 1 kilo di sini karena ini hitungannya ya sama 1 kilo hitungan. Jadi kalau hitung-hitung 109.000 ya, 109.000 ditambah dengan 113.000 berarti semuanya 200 ini kan 9.000 ya. Ini saya beli di toko di Maplas, ya sini istilahnya Maplas itu di Pasar Sentral, harganya Rp175.000, tidak ada nama tokonya ya, kalau apa yang namanya, tapi di situ dia jual barang-barang online yang ada di Shopee, kemudian ada di Tokopedia dan lain-lain, itu sangat variatif harganya dan menurut saya masih murah dibandingkan kita beli online satu-satu dan dengan ongkos kirim sedemikian. Oke. Jadi intinya adalah saya tidak mau bandingkan lagi dengan Tokopedia atau yang lain, tidak usah lah, cukup satu aja. Karena kenapa? Kita hanya mau bandingkan harga saja. Jadi kita masih untung beli di sini, ya ini tujuannya. Oke? Selanjutnya nanti kita akan mencoba melihat isinya, ya isinya seperti apa. Kalau yang ada di sini JBL Jetner handset ini atau earphone ini isinya seperti ini ya. Bisa lihat, saya tunjukin ya. Ini isinya seperti itu, jadi cuma yang ada ini, cuma saja kelebihannya adalah dia ini ternyata memiliki kabel terpisah, jadi kita bisa lepas, nanti kita lihat sebentar seperti apa, benar atau tidak. Oke, nanti kita lihat sebentar seperti apa ya. Sebenarnya kita lihat ini barangnya tadi masih ada segel, tapi bukan segel ya, kayak di pabrik ya. Ya ini mungkin nggak tahu, mudah-mudahan ini ori ya, saya tidak bisa bedakan mana yang ori mana yang KW. Ya seperti ini tulisannya semua hologram dan timbul benar ya, ini buatan Vietnam. Kita buka satu-satu ya, kita lihat apa saja isinya. Oke ya, kita buka. Nah, isinya handset atau earphone ini bisa diputar kalau seperti gambarnya, ini bisa dibalik begini untuk penyimpanan kalau mau bawa kemana-mana itu gampang. Jadi kita taruh seperti ini di gampangnya, makanya saya tertarik untuk membelinya ini. Yang karena sebenarnya memang saya punya juga satu ada ya, tapi tak semenarik ini. Oke, seperti ini ya. Ini isinya ternyata ini saja, dan satu lagi di sini itu ada ininya ya, tempat colokannya di sini, dan ini colokannya itu yang jack 3,5 ini,
dan terpisah. Wah, ini luar biasa ya, terpisah. Bagus sekali ya. Ini dalam. Nih, ya terpisah. Dan oh ya, ternyata dia ada mic-nya juga ya. Dan itu isinya, cuma itu aja isinya, tidak ada yang lain-lain. Oke. Okay? Oke, okay, cuma itu aja isinya. Nah. Oke. Seperti itu. Jadi cara memakainya ternyata ini kita nanti akan coba, sudah siapkan aplikasi. Udah pakai aja lah, kan saya taruh di kanan sini colokannya, dah di kanan aja. Yang sana suka itu spoon ini ya besar, jadi tidak telinga kita sakit lah. Kita coba, keren ya, boleh lihat penampilan saya. Oh keren, keren, keren. Kita bisa perpendekin lagi ini, jangan terlalu kencang. Ya, kencang. Keren, keren, keren. Kita coba bassnya seperti apa. Lihatin aja di laptop langsung, karena laptop yang ini saya gunakan Acer yang ini. Colokannya langsung satu aja dia. Jadi dia tipe, tapi biasanya juga saya pakai bantuin sama ini. Boleh juga kalau pakai mic. Saya biasa pakai mic yang ini. Ya. Oke, kita dengarkan suaranya. Saya putarkan lagu di sini. Saya gunakan aplikasi Karaku untuk karaoke. Mana itu dia maksudnya? Dangdut aja lah. Apa dangdut? Saya menunggu merama. Oke. Okay. Dengarkan suaranya. Dan lagi mendengarkan suaranya. Wow. Lagi loading. Tungguin. Aduh, saya kaget, kencang bassnya, bassnya keren. Di laptop baru 63, saya kaget, 63. 63. Sudah kuat. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini, datanglah. Kedatanganmu ku tunggu telah lama. Telah lama ku subscribe ya, karena itu gratis, gratis. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, teman-teman, jadi wih, keren juga di sini. Jadi wow, bassnya keren. Now sangat keren. Jadi ini teman-teman, saya rekomendasi untuk kalian beli. Kalau di Kota Masui ini, kalau 175.000 masih layak lah harganya, karena di online aja 109.000 ya, berarti ya masih bisa lah, masih murah inilah. Walaupun bedanya berapa ribu ya bedanya itu. Ya, 80 ribuan. Gitu kan. Ya. Oke, okay, saya kira saja hari ini reviewnya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini JBL J900 luar biasa. Keren. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.